Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na ma'alamtana. Rabbi syurah li sadri wa sir li amri wa hlukudatam min lisani yafqaw qali. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amma ba'd. Sekarang kita memasuki surat Quraisy. Surat Quraisy. Surat Quraisy. Surat Makkiyah. Makkiyah. Mungkin sudah sering dengar Makkiyah Madaniyah. Ada yang berdasarkan tempat, memang turunnya di Mekah atau turunnya di Madinah. Atau yang berdasarkan waktu. Kalau sebelum Hijrah, itu berarti masuknya Makkiyah. Kalau setelah Hijrah, masuknya Madaniyah. Soalnya kadang ada yang bilang, nanti kalau ada surat turunnya di tengah-tengah gimana. Kan gitu. Kalau berdasarkan waktu, bisa. Kalau pesan waktu, pokoknya kalau setelah hijrah ya berarti Madaniyah. Sebelum hijrah berarti Makkiyah. Surat Quraisy disebut surat Quraisy karena di dalamnya ada kata-kata Quraisy. Memang kadang penamaan surat itu kadang dicari kata yang nggak ada di nama surat lain. Surat Yasin karena kata-katanya cuma ada di surat itu kan gitu, namanya Yasin. Surat Quraisy di ilafi Quraisy, kata-kata Quraisy juga cuma adanya satu di surat ini aja, makanya disebut surat Quraisy. Ada yang bilang surat li ila, sama aja karena kata-katanya ada di surat itu. Surat Quraisy. Surat Quraisy termasuk surat yang turun ke urutan 29 setelah surat Tin dan sebelum surat Qari'ah. Sebelum surat Qari'ah. Terus kenapa, apa tujuan diturunkannya surat At-Tin? Tujuan diturunkannya litadzkir, untuk mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy, suku Quraisy. Sebetulnya mengungkit-ungkit pemberian itu enggak baik sebetulnya. Mengungkit-ungkit pemberian itu enggak baik. Orang ngasih kok nanti diungkit-ungkit lagi, saya udah ngasih kamu ini, masa kamu enggak ingat gini gini gini, kan enggak ingat. Makanya kalau di Al-Qur'an itu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kamu membatalkan sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit ungkitnya, diungkit-ungkit. Kan udah saya kasih gini. Itu secara umumnya ngungkit-ungkit nikmat itu, ngungkit-ungkit pemberian itu enggak baik, enggak bagus secara umumnya. Tapi ada yang dibolehkan. Siapa? Kalau yang ngungkit nikmat itu Allah. Allah berkehendak yang dikehendaki. Melakukan yang apa yang dimaui. Jadi ketika mengungkit, ya itu sebagai karena Allah yang maha memberi. Udah selayaknya juga kalau orang enggak memenuhi kewajibannya, Allah ungkit nikmatnya itu kehendak Allah. Makanya banyak di surat Al-Quran itu, kalau sama, apa namanya, Bani Israel, udkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingat-ingat nikmatku yang telah aku berikan kepada engkau. Orang Arab dulu mereka bermusuhan. Apakah enggak ingat dulu kamu udah udah di jurang, bahasanya di tepi jurang, udah mau jatuh dalam peperangan, mau tumpah darah dijadikan satu lagi. Itu boleh. Kalau dari siapa? Dari Allah mengungkit-ungkit nikmatnya itu boleh. Makanya Allah pun punya sifat namanya Al-Mannan. Al-Mannan, yang mengungkit-ungkit. Yang banyak memberi, Mannan. Tapi bisa dihati yang Al-Mannan yang mengungkit-ungkit. Boleh. Siapa lagi yang boleh mengungkit-ungkit? Nabi juga boleh. Sebagai apa? Agar orang sebagai umatnya itu ingat. Kita, Islam kita itu dapat nikmat. Islam kita itu melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh.
Dari siapa lagi? Dari orang tua. Orang tua itu kadang juga boleh. Walaupun enggak semuanya, boleh juga kadang. Ketika anaknya kadang udah gede, dikasih tahu, suruh ini enggak mau, suruh itu enggak mau. Kamu enggak ingat ya, dulu itu kamu itu gimana? Siapa yang nyusuin kamu? Kamu dulu kecil gimana? Kalau sakit siapa yang ngurusi? Kan itu boleh. Dulu kamu itu enggak bisa bersihin dari najis sendiri kamu itu. Bahasanya siapa yang nyabokin kan gitu. Sekarang kamu kok gitu gitu. Sekarang udah tua kok kamu, sekarang saya udah tua kamu kok gitu. Itu ya boleh. Kamu enggak ingat ya dulu kamu sekolah dari kecil yang biayain siapa? Enggak ingat ya. Boleh kalau untuk orang tua, orang tua. Atau dari guru. Guru ke muridnya. Ngingetin, kamu itu dulu enggak ngerti papa. Diajarin dari nol. Sekarang kamu udah gede kok kamu istilahnya kok berlagak gitu ya, gitu kan kita. Itu boleh dari seorang guru mengingatkan muridnya agar enggak takabur, enggak sombong gitu boleh. Boleh. Soalnya sepinter-pinternya orang sekarang bisa gini dengan gelarnya profesor, doktor dan sebagainya. Itu awal mulanya kan guru TK kan yang paling berjasa kan gitu. Tanpa ngerti A, B, C siapa yang ngajari kan gitu. Tapi kadang kalau udah itu udah lupa sama yang ngajari dulunya. Yang diinget-inget yang sekarang yang ngasih gelar profesornya siapa. Padahal kuliah kalau udah S2, S3, S3 atau apa gitu, ketemu dosennya aja lah jarang-jarang kadang. Paling udah kerjain ini, nanti tanda tangan ini udah jadi. Gitu. Yang ngajari A, terus B, ini cara bacanya gini, gitu guru-guru TK gitu kan. Gitu. Tapi malah gak kelihatan, makanya pahlawan tanpa apa tanda jasa ya. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Ketika dulu di kampung kadang belajar bahasa, bacalah sekedar bisa baca Arab, apa namanya Al-Quran. Ketika dah merantau jauh belajar tahsin nanti kan. Udah tahu ini sifat huruf yang berlawanan ada 5. Ada apa namanya jahr lawannya hamas, sidah lawannya rokhwa, istiqla lawannya istifal, infitah lawannya itbak apa gitu. Terus ada yang enggak berlawanan apa tafasyi, ada istitalah, ada takrir, ada apa gitu. Kadang ketika diajarin gitu terus nyalain gurunya yang dulu kadang. Saya dulu memang enggak diajari gini sama guru dulu yang ngajarin gitu. Maksudnya kalau gitu itu jangan nyalain yang lama gitu. Alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan masih bisa menyempurnakan kan gitu. Yang dulu kita enggak tahu gitu. Makanya ini kadang saya kalau ya pengalaman kadang kita ngajar orang gitu, kadang yang muncul-muncul gitu-gitu diingetin. Jangan sampai nyalain dulu guru-guru kita yang di kampung itu mengajarkan mereka itu udah apa istilahnya ya, mengoptimalkan apa yang dia bisa gitu. Dia bisanya ngajarin abatasa. Waktunya udah di apa namanya? Udah dipakai sebetulnya bisa dia kumpul keluarganya udah untuk akhirnya dipakai untuk ngajarin kita. Bahkan kadang kita enggak bayar juga di musala-musala dilanggar kan gitu. Ketika di kampung gitu. Masa tuh kita sekarang merantau dengan belajar tahsin apa terus nyalain guru di kampung kan gitu enggak apa namanya? Enggak bagus gitu. Kayaknya kalau mau dirunut sama gurunya, siapa dulu yang ngajari kamu ngerti huruf A, I, U pertama itu siapa? Andaikan mau diungkit-ungkit gitu, itu layak bagi seorang guru mengungkitnya. Ah, kembali ke surat Quraisy ini litadzkir untuk mengingatkan Quraisy tentang nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Soalnya Quraisy ini banyak keutamanya. Di antara keutamaan yang paling gede ya termasuk ini ada surat namanya sampai surat Quraisy dinamakan dengan nama kabilahku Quraisy. Kabilah Quraisy. Dan dulu kalau ada mereka sengketa, siapa yang memimpin itu dicari dari suku Quraisy. Karena Quraisy ini suku yang paling kuat di antara yang lain. Ketika ada pemimpin kok gini-gini yang bisa nyatuin ya Quraisy. Mungkin di Indonesia ada suku apa gitu ketika jadi pemimpin biasanya kalau pemimpin sini sana enggak cocok, sini sana cocok ada suatu suku yang biasanya bisa nyatuin kan gitu. Ini kalau di Arab zaman dulu Quraisy. Quraisy ini bisa menyatukan.
Ketika mereka sengketa, yang diangkat jadi pembelinya adalah Quraisy. Bahkan juga bahasa Al-Quran itu sebut logotuku Quraisy. Logotu Quraisy. Bahasa Arab yang paling fasih. Logotuku Quraisy. Makanya kalau orang dulu berbeda pendapat, ini maknanya apa ayat ini gitu, ditanyain ke orang pedalaman-pedalaman, orang Badui gitu. Biasanya yang dari, kadang yang dari apa namanya, dari suku-suku yang masih pegang bahasa aslinya. Yang tahu bahasa aslinya Al-Quran, bahasaku Quraisy. Dan Allah juga titipkan rumah Allah itu untuk orangku Quraisy, dititipkan. Ini Baitullah, ini siapa yang rawatku? Quraisy. Maka tanggung jawab mereka itu dulu ada namanya as-sidanah. Sidanah. Sidanah. Ketika Allah nyeru orang, Nabi Ibrahim suruh apa namanya bangun Ka'bah. Terus orang datang ke Mekah, tawaf. Orang datang ke Mekah itu perjuangan kan? Perjuangan. Zaman dulu mungkin kita aja masih dengar cerita dari mbah-mbah kita gitu. Kalau datang berangkat ke Mekah itu dari kapan? Setelah Idul Fitri kalau enggak salah. Setelah Idul Fitri udah berangkat naik kapal kan gitu. Perjalanan tempuh berapa bulan. Yang bisa haji itu benar-benar orang kaya. Dan kadang sampai sana itu hartanya benar-benar habis. Benar-benar habis. Kalau habis gimana? Lapar. Lapar. Kalau habis nanti mau beli apa-apa enggak ada. Kalau beli apa-apa enggak ada, di sana enggak ada pohon-pohon yang bisa dipetik langsung kan, enggak ada. Tapi Allah tugaskan orang Quraisy ini untuk menjamu para tamu-tamu Allah. Menjamu para haji, jamaah haji zaman dulu. Maka sidanah. Dia menyediakan makanan untuk orang haji. Terus ada lagi namanya siqayah. Siqayah. Siqayah itu kan artinya nyiram. Maksudnya menyediakan air minum juga. Mungkin kalau kita gambarin sekarang menyediakan air minum aja kok sampai suatu yang apa namanya seolah-olah istimewa gitu ya. Kalau zaman dulu susah pak air. Apalagi di Timur Tengah sana, di Mekah sana. Kan biwadin goiri tizarain apa namanya di lembah yang kering kerontang. Air itu susah. Jadi nyediain air itu benar-benar perjuangan. Dan orang Quraisy ini yang menyediakan air untuk jamaah haji. Makanya kalau muter di mana itu pak? Yang sebelum tempat apa namanya Arafah itu, kalau kita naik mobil itu di sebelah kanannya, seingat saya ya, itu kan ada kayak apa namanya, kalau kita kayak dibuat sungai gitu, tapi atasnya tertutup. Itu dibangun zaman siapa? Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, atas inisiatif istrinya, siapa Zubaidah apa siapa itu. Biar orang haji yang di sana itu padahal udah setelah zaman Nabi kan ya, zaman Khalifah Abbas ya. Biar orang-orang yang ketika wukuf di Arafah itu bisa minum gitu. Jadi panjangnya berapa ratus kilo itu? 300 atau berapa itu? Dulu ngisi airnya itu pakai kuda gitu ya. Kuda atau keledai gitu, di airnya dituang dari awalnya sana biar ngalir semuanya sampai jauh berapa ratus kilo itu. Biar orang-orang haji di sana bisa minum. Di sana itu sampai sesusahnya gitu zaman dulu. Kalau sekarang yang ngambil air di Masjidil Haram, dipadain botol, dibawa ke sana, bisa. Gitu. Bahkan mungkin di tempat wukufnya mungkin juga sediain air ya sekarang, Pak. Ya. Kalau yang udah pernah haji mungkin. Dulu sesusahnya itu. Zaman Abbasiyah aja masih gitu. Apalagi zaman sebelumnya. Gimana cuma ngandalin air. Air zam-zam dulu juga mungkin malah belum ketemu juga. Ketemukan ketika siapa? Ketika Abdul Muthalib yang gali itu. Nah, jadi dulu tugasnya suku Quraisy itu sidanah siqayah. Di samping menyediakan makanan, menyediakan minum. Terus hijabah. Hijab. Hijab itu penutup. Maksudnya yang ganti kain Ka'bah. Ka'bah itu dulu ada tutupnya. Nanti kalau setiap itu diganti. Yang berhak siapa? Yang maksudnya yang jalanin siapa? Yang jalanin orang-orangku Quraisy.
Dan orang Quraisy ini ketika perjalanan itu aman, selalu aman. Aman. Kalau dia yang lain-lain di perjalanan itu selalu dibegal, di apa. Kalau orang Quraisy itu aman. Karena orang-orang melihat Quraisy ini yang punya apa namanya? Baitullah gitu, Ka'bah ya. Istilahnya yang merawat Ka'bah. Nanti ketika kita ganggu yang melindungi mereka itu Allah. Mereka itu takut. Nanti kalau dia nyakitin orang Quraisy, nanti dia dapat adab dari Allah. Jadi ketika mereka perjalanan ke jauh itu aman. Kalau yang lain-lain mungkin dipegal hartanya di itu, bahkan mungkin kalau sama perempuan-perempuannya juga di itu, tapi kalau orang Quraisy enggak aman. Itu orang Quraisy. Bahkan juga ketika dagang, mereka itu untung. Makanya kayak raja-raja kalau di kitab Tahrir wa Tanwir Ibni Asyur. Itu ketika mereka dagang itu sampai raja Persia itu istilahnya berkongsi gitu loh. Karena tahu kalau nanti yang megang siapa namanya orang Quraisy ini aman untung. Aman untung. Makanya diserahin ke orangku Quraisy. Itu di antara keutamaan-keutamaan orang Quraisy. Makanya sampai yang paling nikmat yang paling gede apa namanya keutamaan yang paling gede disebut di dalam surat, bahkan suratnya dinamain suratku Quraisy. Li ila fi Quraisy. Sungguh menakjubkan apa yang menjadi kebiasaan orang-orangku Quraisy.